tepat di pendopo Rumah Dinas Bupati Tebo, PT Lestari Asri Jaya atau LAJ dan PT Wana Mukti Wesesa atau WW menggelar sosialisasi pemetaan potensi dan resolusi konflik dalam pembangunan izin usaha pemanfaatan hutan hasil kayu, hutan tanaman industri atau IUPHHK HTI. Sosialisasi melibatkan berbagai pihak terkait Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Kepala BPHP Wilayah 6 Jambi, DPRD Tebo, Kepolisian, TNI, Kepala OPD, Camat, Kades, Ketua Lembaga Adat, Wartawan, LSM, dan tokoh masyarakat. Salah satu tujuan dari sosialisasi tersebut mendiskusikan tindak lanjut rencana kerja tim resolusi konflik PT Lestari Asri Jaya dan PT Wana Mukti Wasesa yang telah dikukuhkan di Jambi pada tanggal 20 Agustus 2018 pasca sosialisasi keberadaan tim resolusi konflik. Sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Tebo Syahlan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tebo Syahlan mengatakan, selama ini banyak persoalan konflik lahan yang dilaporkan masyarakat langsung ke Presiden dan Kementerian, sehingga pemerintah daerah yang akhirnya jadi sasaran dan diharuskan menyelesaikan konflik tersebut. Syahlan berharap dengan adanya sosialisasi ini dapat memberikan win solution antara pihak perusahaan dan warga. Kita mengapresiasi kegiatan ini karena ini momen yang sangat tepat. Ada dari perusahaan lengkap, malah ada pimpinan mereka langsung dari direksi, ada dinas kehutanan. Mudah-mudahan dengan adanya acara seperti ini, masyarakat yang selalu merasa dirugikan bisa menyampaikan lewat forum ini. Nah, karena kita selama ini sudah berupaya maksimal untuk menyelesaikan konflik horizontal yang terjadi antara masyarakat dengan pihak usaha. Namun karena keterbatasan kewenangan kita, karena di bidang kehutanan kewenangan ada di pemerintah provinsi dan pusat. Nah, dengan adanya seperti ini, kita berharap ada semacam win-win solution baik bagi masyarakat maupun ya, pihak perusahaan. Juga hadir di sini dari TNI, ada dari Polri, ada dari LSM, ada dari teman-teman media, ada dari kepala desa yang mewakili masyarakatnya di seputaran perusahaan yang bersangkutan, ada ketua lembaga adat. Nah, kami kira ini forum yang sangat baik dan sangat tepat. Dari Jambi, Masmul Hadi, Tribrata TV, salam Tribrata. Masyarakat dan pemerintah.